petani adalah panen, apakah panen itu dengan hasil yang melimpah ataupun sebaliknya? Bisa dipastikan perjalanan menuju panen itu sendiri adalah mampu melewati pemeliharaan tanaman dengan baik dan benar. Tentu saja, sejak mulai pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa bangsa ini sudah dididik satu generasi dengan pola-pola instan, seperti penerapan dengan pola kimia sintetis untuk mengejar produktivitas tinggi, dijadikan sebagai acuan. Namun ternyata, hingga kini dengan pola tersebut, pencanangan swasembada pangan nasional hanyalah angan-angan. Dengan pola tersebut tentu saja biaya semakin tinggi, namun produktivitas makin merosot. Hal ini diakibatkan unsur hara yang menyuburkan tanah semakin punah. Kemudian, banyaknya hama yang semakin kebal serta munculnya penyakit-penyakit baru pada tanaman. Beruntung, sekarang ini di beberapa daerah mulai tumbuh kesadaran para petaninya dalam menerapkan pertanian secara ekologis, sehingga panen pun mampu ditingkatkan. Para petani mulai sadar bagaimana menghargai tanah sebagai rahim bumi agar tetap sehat selamanya. Keuntungan dengan pertanian secara ekologis yang ramah lingkungan, biaya bisa ditekan, produktivitas pun bisa ditingkatkan.